Informasi pertama, saudara, 4 rumah milik warga di Lumajang, Jawa Timur hangus terbakar pada Minggu malam. Api diduga berasal dari korsleting listrik. 4 rumah warga di Desa Kelakah, Kecamatan Kelakah, Lumajang terbakar. 4 mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Lumajang dikerahkan untuk memadamkan api. Dugaan awal api muncul dari korsleting bengkel sepeda motor sebelah rumah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini karena pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri. Kendaraannya dikerahkan ini, Pak? Sementara ini untuk kendaraan tadi langsung dikerahkan 4. Dugaan sementara, Pak, pembakaran penyebabnya? Dari korsleting listrik. Ada berapa rumah yang terbakar? Empat rumah. Bukan ada kios tinggi, Pak, ya? Iya.